hai, hai, hai. Hari ini aku mau cobain Kichi-Kichi Omurice langsung di Kyoto. Jadi untuk makan di sini butuh reservasi dulu, tapi untuk tempat reservasinya susah banget, guys. Ini aku udah bikin reservasi dari 1 bulan sebelumnya biar aku bisa review buat kalian. Pas antri di luar, kita harus kasih tahu pesanan kita. Dia suka nyanyi sama masak seperti ini. Nasi gorengnya pakai daging, bawang, edamame, jamur, margarin, dan saus omurice dia yang pastinya membuat rasanya menjadi unik dibanding omurice lainnya. Pertama, dia potong omeletnya seperti ini. Ini cara kedua, yaitu the flying technique. Jadi omeletnya kayak terbang gitu. Selain dari omurice, aku pesen beef tongue stew yang juga terkenal. Lidah sapinya empuk banget, tapi untuk rasanya aku kurang suka. Motokichi bakal hidangkan setiap omurice yang dipesen seperti ini. Terus kita disuruh pilih cara potong omeletnya. Aku pilih yang the flying technique. Kalau aku kurang suka dengan rasa sausnya yang agak pahit, dan menurut aku nasi goreng dan omeletnya kurang gurih. Tapi karena Motokichi entertaining banget, jadi worth it deh kesini. Kalian harus banget kesini. Makasih, and sampai jumpa.